SMP itu 1 tahun lebih ya. Pertama kali belum ada, masih brosur. Brosur itu ditunjuk, saya nggak punya ekspektasi. Wah, nanti saya minum ini akan seperti apa tuh. Cuma setiap hari didatangi teman saya jadi nggak enak. Yaudah deh, beli. Mau beli satu nggak dikasih. Udah, satu paket seberapa aja saya nggak ngerti. Yaudah dibayar. Karena saya saat itu tuh ada kendala, saya punya sakit. Ada tumor di sum-sum belakang saya. Itu yang membuat saya tuh udah terjadi 4 tahun. Saat kemarin, tahun kemarin udah 4 tahun. Berarti ini udah menginjak 5 tahun. Saat ditawari itu, posisi saya setiap hari sudah selama 4 tahun tuh minum sanak ya. Sanak tuh obat tidur, obat yang efeknya tuh nggak bagus sebenarnya. Cuma karena dokter sendiri yang ngasih dosisnya ke saya itu bukan orang. Dokter ngasih tuh biasanya untuk 1 bulan gitu ya paling banyak. Ini tahunan. Dia pikir karena pasti saya nggak kuat gitu loh. Pada saat saya mengalami sakit atau apa gitu. Karena suami saya kebetulan farmasi, dia tahu ini bahaya banget gitu loh. Ini obat ini nggak ini. Saya dikenalin ini, saya nggak punya ekspektasi bahwa ini akan membuat saya bebas dari nggak bisa tidur itu. Saya akhirnya beli, saya nggak ngerasain karena setiap hari saya rasanya udah tidur bagi saya 2 jam itu udah berharga banget. Begitu saya minum ini, saya nggak nyadar loh, oh saya bisa tidur ya gitu. Saya nggak tahu bahwa itu efek dari SOP ini. Begitu saya lihat barang datang dan dikasih buku, saya lihat minggu pertama tuh deep sleep gitu loh, apa sih tidur enak. Oh ini saya rasain, suami saya tidur, iya loh kamu sekarang udah bisa tidur. Itu yang saya lepas dari satu hal yang bagi saya tidur tuh berharga banget. Dapat ini sampai hari ini saya tidur nyenyak. Udah gak ada masalah lagi. Dengan ini SOP bukan berhenti di sini ya. SOP ternyata buat keluarga saya jadi kayak fanatik banget sama SOP gitu. Suami saya tuh orang farmasi yang nggak gampang makan suplemen obat atau apa. Begitu saya lihat dia kan lihat, wah ini bagus banget. Udah.